Gimana, Tika? Kamu sudah menemukannya? Aku berhasil ngedapetin, Mas. Namanya Lembah Marai. Jadi kita tinggal ikutin alurnya aja nih. Tinggal lurus ke depan. Nanti aku bakal arahin lagi. Jangan fokus ya nyetirnya. Aku tahu tempat itu. Kita akan segera ke sana. Tiga. Kamu nyalain GPS-nya. Cari titik lokasinya sekarang, oke? Udah kok. Yuk, buruan. Ayo, Mas, buruan. Rocky. Apa maksud semua ini? Diam! Kita harus segera selamati Dinda. Gue gak peduli. Enggak. Gue tahu Rocky pasti peduli sama Dinda. Ada apa ini? Oke, ayo. Kita harus segera selamatin Dinda, ayo. Gua peduli. Gua tahu kalau lo itu udah dihasut sama Ferry. Kalau Dinda harus mati, itu udah takdir dia. Gak. Kita harus segera selamatin Dinda. Pokoknya, gue harus ngabisin lo sama Yu. Karena lo berdua sudah ngalangi rangka Pak Ferry. Optik. Kok jalannya buntu? Jalannya buntu. Gimana dong? Kita mundur aja gimana? Gak bisa, Tika. Sesuai GPS yang kamu tunjukin aku tadi, kita harus lewat jalan ini. Terpaksa kita harus jalan kaki sekarang. Ya udah, yuk. Rocky! Lo harus sadar! Gue gak akan puas sampai gue ngebunuh lo. Dinda butuh bantuan kita. Gue gak boleh! Akhirnya, lo masuk jebakan gue. Dan kali ini, Pak Ferry bakal ngasih hadiah besar buat gue. Kamu hati-hati, Mas, licin. Kamu juga hati-hati, ya. Tika, ya ampun! Tika! Mas, Tika! Aduh, Mas, Tika, tolong aku! Tika, aku janji, aku pasti tolong kamu! Aduh, kaki aku sakit, Mas! Iya, Tika, aku bakal tolong kamu. Aku akan cari cara. Tunggu aku sebentar, ya. Aduh, Mas, Tika, buruan, tolongin aku! Tika, ya ampun! Tika! Mas, Tika! Aduh, Mas, Tika, tolong aku! Tika, aku janji, aku pasti tolong kamu! Aduh! Kaki aku sakit, Mas! Iya, Tika. Aku bakal tolong kamu. Aku akan cari cara. Tunggu aku sebentar, ya. Aduh, Mas Ria, buruan tolongin aku! Oke!
sadar, Rok. Gue tahu kalau lo itu cinta sama Dinda, kan? Enggak. Gue gak pernah cinta sama dia. Dan gue gak pernah peduli sama dia. Rok, lo harus sadar. Dinda butuh bantuan kita, Rok. Berisik! Lo jangan coba-coba menghasut Rocky. Sadar, Roy! Tika! Pegang ini, Tika! Ayo, Tika, naik! Aduh, lelah kaki aku sakit! Satu, dua, tiga! Tiga! Ayo, Tika, kamu harus lebih berusaha lagi. Kamu gak apa-apa? Aku sakit. Ada, Mas. Mana yang sakit? Ini. Kita coba berdiri. Hari ini akan menjadi hari bersejarah buat gua. Karena gua akan mendapatkan ilmu Pancasona dari lo berdua. Ya. Ntar lagi Rio akan menuju ke sini. Kak. Lo gak akan mendapatkan ilmu apapun. Ilmu Pancasona itu tidak pantas untuk orang jahat seperti lo. Jangan bilang gue orang jahat. Orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Gue gak peduli. Dendam masa lalu lo itu udah membutakan lo, Ferry. Saya punya dendam masa lalu. Itulah yang membuat saya punya kekuatan. Jangan-jangan Bapak ingkar janji dan tetap mau menghabisi Iqbal dan Leo setelah mengambil ilmu itu dari mereka. Leo, semoga Leo bisa nolong Iqbal dari sini. Mas, kok kita ke arah sana sih? Dengan kondisi kamu yang seperti ini, kita nggak bisa lanjutin perjalanan. Mas, aku bisa kok bertahan. Misalkan kamu ada di samping aku pasti aman. Tapi Tik, kamu tuh lagi sakit kakinya. Mas, kita tuh harus bantuin Dinda. Kalau misalnya ilmu Pancasona itu sampai jatuh ke tangan Ferry, semua bakal jadi runyam. Ya udah. Asal kamu janji, kamu harus ada di sampingku terus, oke? Okay? Ah!
Tapi berani banget kalian berdua datang ke kandang macan. Berani kamu rasanya. Kalian berdua, bawa deh. Siap, bos. Ayo, ayo. Kerja yang bagus, Johan. Kamu bisa mempersatukan dua orang ini. Menerangi. Aku akan menguasai ilmu Pancasona. Aku tidak bisa terkalahkan. Ha 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 ha!